Apa? Lu nggak sekali doang. Kalau sekali saya maklum, nggak tahu. Udah bunyi rotator. Saya sekali, Pak. Dua kali. Lu dua kali. Merah motormu. Ya kan? Siu. Iya, warnanya Pak. Malam ini kami melakukan patroli di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat. Saat kami berpatroli di Jalan Susilo dan menemukan beberapa pengendara motor yang diduga akan melakukan aksi balap liar. Kami pun melakukan pengejaran. Sekali doang. Kalau sekali saya maklum, nggak tahu. Di bawah ini rotator. Saya sekali, Pak. Dua kali. Dua kali. Merah motormu. Dan anggota kami pun menemukan beberapa motor di sebuah bengkel yang diduga motor tersebut biasa digunakan untuk balapan liar. Kalau mau nyoba motor, ayo. Saya coba, ayo. Maaf, Pak. Ayo, nggak apa-apa, kamu coba. Nggak, Pak. Bilang aja kamu kita udah bukuan di situ malam ledek di seberang. Ini bawa yang trondo-trondo, bawa aja terbuang kakaknya. Ledek kita di seberang. Maaf, Pak. Pengendara ini sebelumnya sempat menantang kami dengan kebut-kebutan di jalan raya. Namun akhirnya tertangkap di sebuah bengkel. Lu ngeliatin dia taruh belak balik aja lu. Dia taruh di depan. Apa-apa? Ini mana kuncinya? Tadi yang F mana yang F? Dua, yang merah. Men. Yang bawa motor F mana tadi? Lu juga bukan? Orangnya? Bukan, gak ada orang. Enggak, yang merah. Bawa yang merah. Orangnya juga bawa. Beberapa kendaraan tersebut kami amankan ke Polres Metro Jakarta Barat untuk ditindaklanjuti. Iya, Pak. Coba yang punya tas dikumpulin. Iya. Taruh di sini, Pak. Yang punya tas. Pak. Taruh, dikumpulin di sini. Ini keluarin isinya. Enggak boleh, Pak. Kayak protokolnya sampai yang keluarin. Ya, Pak, biar bawa. Kami melihat sekumpulan pemuda dan pemudi sedang berkerumun. Ya kan? Siuk. Iya, warnanya aja. Pasti, Pak. Minum, Pak. Lu gemeteran apa? Hah? Lu gemeteran tangannya? Kenapa? Kaget, takut. Saya mau kenapa takut? Ya apa? Gak apa. Iya, kenapa takut? Tuh, kenapa kamu terang? Kamu ini, bikin kita curiga aja. Terus kesini naik apa? Jauh-jauh dari Bintaro. Lu orang mana lu? Cuma desa masih ke bumi, Pak, rumahnya. Main kesini. Ah, naik kapan kesini? Hah? Naik kapan kesini? Enggak, lagi bayaman kemarin, gua cek kesini. Sama siapa? Sendiri. Dari Sukabumi, tinggal di mana?
Sukabumi. Iya, tinggalnya di mana di sini? Tinggal di tempat saya, Pak. Di rumah saya. Rumah tempat saya. Saat melakukan pemeriksaan, kami menemukan sebotol minuman keras yang sedang mereka konsumsi. Dibawain, Pak, sama temen. Ini sih, Mas, Pak. Bisa dibuka nggak? Bantu panjang-panjang. Kok bismillah? Ini ya, tak. Kok muteran? Kagak sih, mikir ke tak. Bekas itu. Ya, bekas, muteran. Serap-serapin dulu. Selengseng, Pak, saya. Kami pun sempat terkejut menemukan pembalut wanita bekas pakai yang ada di tas salah satu pemuda tersebut. Itu masker. Ini apa ini, puntungan rokok? Nggak tahu, cewek. Oh, bukan asbak kemarin. Habis ngelinting? Kagak, itu. Puntungan rokok, ngapain dibawa-bawa? Oh, saya nggak tahu, Pak. Itu. Kita cuma megang doang, nitip. Terus ini? Jujur aja. Saya mau nongkrong, ini cuma anak-anak Vespa. Mana Vespanya? Maksudnya anak tadinya. Terus? Iya, Vespa nongkrong. Iya, berapa hari sekali nongkrong di sini? Nggak tahu, saya baru nongkrong. Baru nongkrong. Baru hari ini? Iya, baru hari ini. Baru hari ini apa? Udah sering, baru saya udah dapat laporan terus nih. Iya, nggak apa-apa. Hah? Cik. Baru hari ini ketangkap? Nongkrong. Nggak tahu, Pak, saya. Kamu udah minum berapa banyak sih? Dua apaan? Dua botol. Dua botol gede itu? Nggak tahu, udah botol gede-gede. Masih minum aja, Pak. Hah? Itu apaan? Tahu nggak itu yang diminum apaan? Ciu. Iya. Ini jadi begini efeknya? Iya. Bisa lari nggak kamu masih? Nggak. Nggak bisa? Udah pasrah aja, Bapak. Pasrah aja? Iya. Pengen kamu lari. Warga pun melaporkan kepada kami karena menurut warga, tempat ini sering dijadikan tempat nongkrong untuk bermabuk-mabukan dan sudah membuat resah warga sekitar. Ini tempat orang bukan? Iya, ruko. Tempat orang kan? Iya. Meresahkan nggak kira-kira? Warga. Nah, emang nggak ditegur sama mana? Iya sih, kalau ditegur. Ditegur? Iya. Nggak boleh di sini. Kalian kekeh? Iya. Mau jadi apa? Kekeh? Kamu iya, nongkrong-nongkrong gitu kerumunan nggak? Iya, benar, Pak. Hah? Iya. Kamu aja nggak punya masker kan? Nggak ada. Udah kebal? Kagak. Hah? Iya, udah apa dah? Udah kebal? Pelanggaran. Pelanggarannya berapa? Nggak tahu saya. Apaan aja? Beberapa dari mereka mengaku hanya sedang nongkrong aja. Dan beberapa dari mereka juga mengabaikan protokol kesehatan. Itu kerumunan pelanggaran kan? Iya, ngumpul-ngumpul. Nah, nggak ada jarak, nggak pakai masker, apalagi? Ditangkep. Mabok. Bukan masalah ditangkep, mabok. Nah, udah, paham? Iya, sebentar nggak minum. Nggak minum, sumpah demi Allah. Yang minum siapa aja tadi? Ya. Oh ya? Saya, Pak. Udah ngaku aja, nggak apa-apa. Ya. Tahu nggak ini manfaatnya apa? Apa ada kegunaannya? Hah? Lu yang beli? Ya, Pak. Ada manfaatnya nggak? Kegunaannya buat apa? Ya, habis berapa botol itu temenmu sampai kayak gitu? Dia mau baru datang, Pak. Tanya yang lain aja nggak apa-apa. Oh, dia parah sendiri? Nggak tahu. Tadi kemarin kan di luar udah minum kali, Pak, dia. Lu baru berdatang. Ini kalau dibakar nyala ini, loh. Ya kan? Coba kalau masuk di badan kamu. Kayak nggak ada manfaatnya. Kamu minum kayak gini buat apaan? Kegiatan minuman keras seperti ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Ditambah beberapa dari mereka juga melanggar protokol kesehatan. Bisa mengancam dari keselamatan mereka sendiri maupun lingkungan sekitar mereka. Coba kalau itu masuk di badan kamu, logikanya sehat nggak badan kamu? Enggak, Pak. Nah. Lu abis nongkrong sini bersihin kan ini tempat? Bersihin, Pak. Masih bersihin. Terus sekarang gimana caranya itu 2 menit harus bersih? Kata temen-temenmu kamu baru nyampe. Hmm. Tapi kok kamu bilang udah habis 2 botol? Minum di mana sebelumnya? Iya, ciu. Habis ditanya. Ciu. Iya, temenmu bilang kamu baru nyampe. Tapi kamu udah habis 2 botol minum di mana? Iya, di mana minumnya? Di sini. Hah? Jalan-jalan. Sambil jalan. Sambil jalan. Iya. Tadi ke sini naik apa? Dari teman. Dianterin, oh itu sambil minum? Iya. Oh, minum. Bukan sambil jalan, itu namanya sambil mengendari motor. Iya, motor. Bahaya nggak itu? Bahaya kalau, tapi harus, gimana ya? Harus. Itu minum di sini? Di sini, ya. Ini rumah situ bukan?
Rumah enggak, tempat orang kerja. Nah, tempat orang kerja terganggu enggak kira-kira? Terganggu pasti, tapi kalau udah buka baru, kalau enggak buka enggak bakal terganggu. Makanan kiri enggak ada orangnya. Pasti ada kan? Salah satu pemuda yang kami interogasi sudah terpengaruh efek minuman keras. Itu sehat ya? Ah, ini bulan puasa. Iya. Hargain. Ya kan? Saya nggak melarang kamu mau komunitas apa, silakan, tapi tempatnya. Sejak itu dia tuh, si Dodi itu benar, yang punya tempat. Benar, karena dia orang sini atas. Oh iya, gini ya, ya gitu ya. Nih, siapa nama lu? Nih, jongkok, bangun, tendang. Nah, gitu. Jongkok, ha? Bangun, tendang. Oke, okay, gini. Gitu. Kami pun memberikan peringatan keras dengan memberikan pembinaan fisik. Mana bulan? Daun banyak, Kak? Ada ya, banyak. Banyak enggak daun? Daun banyak, Kak? Banyak. Bintang 4 ini bulan. Bulan ada berapa? Ada berapa tuh? Satu lah, satu. Dua, tiga. Ada berapa tuh? Satu. Udah, Pak. Bagus, emang lupa. Semua lupa. No, emang ya, itu Pak. Ada tuh. Bintang? Gak ada. Yang benar, kalau saya lihat ada gimana? No, satu. Nah, itu. Dua. Mana duanya? Oh, terus. No. Iya. Ini mampu, Pak. Lah. Mana lagi? No. Ini yang bawahnya tuh? Bukan. Oh, tahu. Sadar dia berarti udah. Mana? Dan dari salah satu mereka, kami berikan pembinaan fisik tambahan agar tersadar dari efek minuman keras yang sudah ia konsumsi. Lu punya grup gak di sini? Oh, enggak. Beda. Minimal lu kapan teman lu kalau lu udah nyampe rumah? Oh, iya, Pak. Ya, tahu kan bahaya begal? Tau. Jangan pernah ketemu begal, lu diem. Oh, iya, Pak. Nah, ketemu gua? Begal lawan lah. Wah, benar. Lawan, Pak. Benar. Ayo. Andai kata gua begal, kita balap lari dulu nih. Lu jangan lah. Enggak, balap lari doang. Andai kata ini gua ngebegal lu nih. Gua ambil HP lu. Gua lari, lu kejar gua, yuk. Mau enggak? Jangan lah, kan seragam. Ini dibuka dulu. Dibuka. Misalnya dia begal nih. Misalnya dia begal, aku diambil. Kami misalkan doang. Coba. Ini karena seragam kan gua lepas nih. No, ayo lu, ayo tuh. Coba, no. Nih, gua ngambil HP lu. Lu kejar gua ya, tangkep gua. Kalau enggak bisa nangkep, kayak tadi lagi. Jangan. Lalu kami menghimbau mereka agar segera pulang dan istirahat. Ini nyalakan baru lampu lah nih. Ini. Oh, ini motor balap nih, saya tahu ini kalau kayak gini-gini nih. Air kamu lagi. Apa ini? Boleh. Ada. Ini kok ada pisau. Malam-malam tempat remang-remang lagi. Ini cewek sampai jam segini masih nongkrong. Sini dari mana?